Halo semua teman-temanku yang terlove. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, keluarga sederhana di sini. Nah, teman-temanku, saya sekarang berada di jalan mau menuju ke bawah. Mau pergi tengok buah durian ya, teman-teman. Karena di bawah sana tuh ada dua pokok berbuah. Tapi buahnya belum jatuh-jatuh, padahal buahnya saya tengok tuh sudah besar, tapi belum jatuh lagi. Dan sekarang saya mau pergi lagi tengok ke bawah, mana tahu jatuh. Sekalian saya mau exercise, sebab dari tadi pagi ya teman-teman, saya kurung terus di pondok karena hari ini panasnya nyeri banget. Ditambah pondok kami tuh kayu-kayu tuh semua sudah tumbang, jadi tak ada tempat perlindungan lagi, jadi panasnya nyeri ya teman-teman. Jadi satu hari itu saya kurung di pondok sampai badan saya tuh sakit-sakit karena saya tidur terus, jadi badan sakit. Jadi sekarang saya mau jalan-jalan turun ke bawah, pusing-pusing ke kebun ini ya teman-teman, biar keluar keringat. Dan sekarang saya mau lalu dalam kebun ini, biar pusing-pusing di sini dulu, baru saya akan menuju ke tempat itu durian sana. Sekalian saya tengok apakah dia jatuh ya teman-teman. Saya jalan keliling sini dulu, keluar masuk kebun ini dulu. Sekalian saya mau tengok limau nipis atau jeruk nipis ya teman-teman, sebab di sini ada jeruk nipis, ada dia tanam di tuang kebun tanam. Tapi saya tengok kemarin saya nampak, saya sudah ambil, saya mau tengok lagi, mana tahu seberang sana ada pokok, ada buah, bolehlah saya kutip biar tak payah beli ya teman-teman. Karena saya mau masak Maggi atau mie ya teman-teman. Kalau saya masak mie sup, saya campur sama jeruk nipis ya teman-teman. Jadi saya mau tengok mana tahu ada. Lah, saya tadi, sekarang kita jalan-jalan ke sini dulu ya teman-teman, pusing ke sini. Kita menuju ke sini dulu, tembus ke depan sana, baru kita turun ke bawah sana. Nah, ini limau nipisnya ya teman-teman, jeruk nipis ini baru berbunga nih, belum berbuah nih. Ini ya jeruknya tuh, ada buahnya ya teman-teman, kecil-kecil lagi. Dan sekarang saya mau terus ke bawah sana dulu ya teman-teman. Sekarang saya sudah mau menuju ke pokok durian sana, mana lah tahu jatuh saya ambil langsung makan. Sebab sudah satu bulan tak makan durian, jadi kepengen nak makan durian pula ya teman-teman. Sayanglah hari itu kami di kebun yang satu sebelah sana ya tuh banyak durian, tapi sayangnya sudah kami pindah ke sini, jadi tak satu bulan lah kami tak makan durian. Jadi saya nak intip durian ini, tapi tengok dari jauh pun tak nampak pun buahnya, belum jatuh lagi lah. Buahnya tak banyak ya teman-teman, ini durian ini sekitar mungkin 20 sajalah buah. Yang satu tuh mungkin ada 5 sajalah, 5 buah duriannya. Dia nampak sudah besar buah dia, tapi mungkin belum tuah lagi lah ya teman-teman. Saya pun tak tahu lah ini durian apa, tapi tengok bentuknya macam durian musang king je.
karena buahnya besar. Mungkin belum sampai saatnya lah. Mau jatuh lah, sayang lah tak dapat makan lah, sebab kami kan sekejap lagi nak pindah. Nih pokoknya teman-teman, tinggi pokoknya, jadi tak nampak buahnya. Kami di sini mungkin sekitar hari Rabu atau Kamis macam itulah, kalau tak hujan ya teman-teman kami pindah. Tapi kalau hujan mungkin hari Sabtu lah atau hari Senin macam itu, sebab di sini nih masih ada kayu lagi ya teman-teman, sebab kemarin hujan. Jadi lorinya tak boleh masuk ambil kayu, sebab tempatnya kan truk licin, masih licin ya teman-teman. Jadi semoga tak hujan lah besok, biar itu datang itu truk ambil kayu ya teman-teman. Jadi saya sekarang sudah menuju jalan pulang ya teman-teman, karena saya sudah haus, sebab dari tadi saya kulukili. Tadi saya keluar dari pondok tuh jam 6. Sekarang sudah jam 7 lebih. Jadi saya sudah haus. Haus banget. Jadi sekarang saya nak balik ke pondok dulu. Sebab sudah 7 lebih ya teman-teman, sudah mau gelap. Bentar lagi mau gelap, jadi sekarang saya jalan balik ya teman-temanku. Sudah penat juga lah, badan pun sudah segar karena dari tadi jalan-jalan sudah keluar keringat, sudah tak sakit lagi badan. Nah, penat jalan nih, kalau malam tuh penat, cepat tidur juga saya ya teman-temanku. Keringat juga, badan pun segar, mantap lah. Sudah jalan-jalan, sudah keluar keringat, jadi badan pun tak sakit macam tadi, sakit sangat badan saya ya teman-temanku. Sekarang kita menuju ke pondok sana. Oke ya teman-teman, sampai di sini saja. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.